Hari ke-12, permohonan yang tulus. Saya mau mencintai semua orang, kaya dan miskin. Namun di dalam Kristus, saya harus mengingatkan mereka yang kaya untuk membantu mereka yang miskin. Orang miskin adalah tema utama Paus Fransiskus. Dan di sini sekali lagi beliau mengingatkan mereka yang kaya untuk membantu orang-orang miskin. Meskipun peran sebagai paus berpotensi memberikan gaya hidup kaya, ia memilih untuk hidup sederhana. Melalui tindakan seperti tinggal di ruangan kecil, memakai sepatu murah, dan mengendarai mobil tua. Paus Fransiskus percaya bahwa hidup sederhana menunjukkan bahwa kita mengikuti Kristus yang miskin, yang sangat peduli terhadap orang-orang miskin. Kita harus melakukan hal yang sama. Dalam hal apa gaya hidup Paus selaras dengan Anda? Berapa porsi kekayaan Anda yang telah Anda bagikan kepada orang miskin? Marilah berdoa. Yesus, bantulah aku membuka hati dan dompetku kepada semua orang yang membutuhkan, khususnya mereka yang sangat miskin. Amin.